sana ada Neo Trans yang akan saya naiki ke Makassar. Jadi saya juga langsung berangkat ya ke Makassar nih teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya langsung saya naik ya. Bang, berangkat dulu ya. Ya, oke. Ya. Angin-angin. Pemandangannya ini. Di sana ada laut. Dan di sebelah kiri itu gunung ya sana. Busnya ini berhenti di sini karena mau dicek mesinnya atau ada beberapa part yang mau diganti ya. Kalau saya lihat ini tadi dia bawa ada beberapa spare part dan ini mesinnya dicek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rewa Official. Hari ini saya berada di Kota Palu, tepatnya di Terminal Tipe C, Tipe Kota Palu. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Kota Palu menuju ke Kota Makassar dengan menaiki PO Bus Neo Trans. Teman-teman, sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Nah, ini busnya teman-teman yang akan saya naiki dari Palu ke Makassar. Busnya ini kalau tidak salah bodinya dibuat oleh karoseri Rahayu Sentosa dengan sasis Mercedes-Benz 1526 Euro 3. Itu yang tertulis di kacanya ya. Itu sana teman-teman. Bagian depan seperti ini ya teman-teman. Dan ini single glass. Di kacanya bertuliskan Neo Trans AC. Jadi busnya ini ber-AC ya teman-teman. Dan di bawah ini ada lampu tembak serta running test ya. Juga ada tulisan Mercedes-Benz. Seperti ini ya teman-teman. Dan juga kelas VIP. Tadi saya sudah ke agennya atau ke perwakilannya. Harga tiket dari Palu ke Makassar 355 dan saya dapat seat nomor 1A. Sana kita lihat dulu ada cahaya bonus, siden reng indah, juga ada Neo Trans Liman tapi busnya belum masuk ya. Nah, kita lihat di bagian samping busnya ini di kacanya bertuliskan Mercedes-Benz 1526 Euro 3 dan juga Assalamualaikum Neo Trans MCU. Busnya ini dengan kode 91. Dan kita lihat di sini ya teman-teman. Wah. Ini bagasinya seperti ini ya. Ada 3 kelas nih yang terbuka, 2 kelasnya ini ya. Dan barangnya ini seperti ini teman-teman, antar kota, antar provinsi. Dan di sini ada PT Bahana Mitra Wajo seperti ini ya teman-teman. Busnya yang saya naiki ke Makassar. Jam 10.30 Katulistiwa Trans sudah masuk ke shelter ya. Dan juga proses pemberangkatan teman-teman. Dan di sana ada Neo Trans yang akan saya naiki ke Makassar. Jadi saya juga langsung berangkat ya ke Makassar nih teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya langsung saya naik ya. Bang, berangkat dulu ya. Ya, oke. Ya. Angin-angin. No. Nah ini gimana kabar Om? Baik. Ini Om ini yang saya bawa ini, yang bawa busnya ke Makassar ini.
Ini ada jembatan, tapi yang kendaraan kecil ya. Kalau yang besar lewat bawah, gitu ya teman-teman. Lewat 41 menit kita sudah lewat di daerah tambang ini teman-teman ya. Tuh, kita lihat banyak sekali debu ini.
di sini tambangnya kerikil saja atau apa? Pasir juga ya. Kalau di sini Pak masih daerah apa namanya? Palu atau sudah Donggala? Palu kayaknya ya. Di sini banyak bus atau di sini banyak truk ya teman-teman karena daerah tambang nih. Sana juga ada tongkang tuh kapal ya. Kita sekarang ini mendaki nih teman-teman.
tadi itu ada Katulistiwa Trangias. Katulistiwa. Sekarang jam 10.50 masuk di wilayah Kabupaten Donggala ya teman-teman, dan kita baru saja keluar dari kota Palu. Dan di sana ada beberapa kapal tongkang ya. Ini truk ini. Oh, mau masuk kayak ke dalam nih. Kayak gara-gara tuh kulit sepang gitu.
Jam 10.50 di daerah Donggala ini tidak lama melewati batas antara Donggala dengan Palu. Sepertinya ada masalah dengan mesinnya sehingga dimatikan dulu teman-teman. Kita lihat kira-kira apa sih kenapa mesinnya dimatikan. Sekarang saya berada di daerah Kecamatan Banawa, tepatnya di Desa Loli, dan di sini ada masjid ya teman-teman. Sekarang jam 11 waktu Indonesia Tengah dan busnya ini berhenti di sini karena mau dicek mesinnya atau ada beberapa part yang mau diganti ya. Kalau saya lihat ini tadi dia bawa ada beberapa spare part dan ini mesinnya dicek dulu. Nah ini Hilton juga berhenti ya, mau lihat juga kondisinya kenapa ini Neotrans berhenti. Weh, ini nih semua ini yang kemarin dan ternyata yang mau diganti ini PLD-nya ya. Infonya sih kurang kuat mendaki sehingga diganti nih PLD-nya. Dan itu kru dari kru dari Katus Jawa Trans ini langsung turun melihat kru dari Katus Jawa Trans tadi turun ya, dan sekarang lanjut. Setelah ditanyakan apa yang diganti, ternyata ini PLD-nya teman-teman. Ini mau diganti nih, biar makin kuat nanjak dia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi posisinya sekarang ini di pinggir laut ya teman-teman. Nah di sana kita lihat tuh ada truk ya. Mana kita lihat tuh. Oh di atas tuh. Itu daerah tambang ya teman-teman. Di atas sana. Nah ini ramai ya jalan ini teman-teman. Karena yang menghubungkan antara Donggala dan Palu, jadi biasa warga atau masyarakat yang lewat sini biasa ke Pasangkayu, ke Mamuju, Topoyo, dan juga dari Palu itu lewat sini ya, sehingga di sini ramai kendaraan teman-teman. Dan sekarang masih dikerja nih ya, kita tunggu saja nih teman-teman. Jadi sekarang ini masih proses pergantian PLD ya. Nah itu sana PLD-nya itu. Jadi infonya ini kalau itu yang bermasalah maka busnya ini atau mesinnya ini kurang kencang ya, atau kurang bagus
tarikannya sehingga nanti mendaki ataupun di perjalanan ini agak lambat ya. Jadi seperti ini ya mesin dari Mercedes-Benz 1526. Nah ini si krokodil juga lewat ya teman-teman. Sekarang proses pemasangan PLD yang baru ya. Dan tidak lama lagi juga akan lanjut perjalanan teman-teman. Ini di sini ada penumpangnya juga ya. Dan ini salah satu kru dari Liman Trans tadi juga berhenti ya, menanyakan bagaimana kondisi busnya atau mesinnya, apakah butuh bantuan atau seperti apa. Dan sepertinya ini tidak ada masalah ya teman-teman, karena sudah diganti. Alhamdulillah. Ya. Boleh, boleh. Apa? Ya. Maksudnya gimana? Ya betul 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 betul. Betul betul betul, nggak bisa juga kalau gitu. Ya betul. Jadi ya. Sekarang jam 11.21 menit, sudah selesai diganti spare partnya ya. Dan sekarang lanjut ke pasang kayu teman-teman, atau lanjut perjalanan ke Makassar ya. Dan sekarang ini kita lanjut ya. Mesinnya dingin teman-teman. Sekarang ini masih di daerah Loli, Banawa, Donggala.
Bagus ya teman-teman, indah pemandangannya ini. Di sana ada laut dan sebelah kiri itu gunung ya sana. Nah ini nih pasirnya hasil tambang teman-teman ya. Wow, kayak gunung nih ya. Dan juga ada apa namanya ini, kerikil atau tinja. Sana tuh gunung ya. Ada
jadi kalah empat satu sembilan tujuh siapa tu masa tiga besar dua aduh kita pun lagi dua kita pergi jam 11 lewat 34 menit, di daerah Lale ya teman-teman, Kabupaten Donggala ya. Jadi sekarang kita ini masih di daerah Donggala teman-teman, dan kita lihat tuh sepanjang jalan ini disuguhi dengan pemandangan ya. Sebelah kanan ini laut teman-teman, dan di sebelah kiri gunung ya. Thank you.
Lama kayak demi di belakang. Kita terus-terus ke sana itu Kota Donggala ya teman-teman. Tapi kita ini di belok kiri nih. Nah, ini kita sudah belok kiri ya teman-teman, dan ini menuju ke Pasangkayu ya. Sesuai dengan arahannya tadi, dan kita lihat sebelah kiri itu, kita lihat di sebelah kanan itu, wow, banyak pohon kelapa ya di sana ya teman-teman. Dulu ya, kita lihat sana. Nah, seperti ini. Kita lihat nih, apakah setelah ganti BLD-nya tadi kuat mendaki.
Keren ya. Kenapa ini truk ini? Mana kau? Dan sekarang ini penurunan. Itu bisa mendaki kayaknya ya sana ya. Wih, bagaimana ini? Berarti ditarik mami nih om ini nih. Wih, ngirinya. Ini jungle. Ngeri, ini emang ini pak ya. Sana banyak sekali ini. Apa ini? Masih di pasar. Oh. Pasar di sini. Oh iya, pasar. Pasar apa namanya om ini? Ganti. Donggala. Pasar ganti ya. Pasar ganti. Ini banget. Malonda. Oh, pasar Impres Malonda. Oh, ini pasar Impres Malonda ya namanya. Pasar ganti. Iya, betul selama ini om ini taunya ganti, waduh. Betul sekarang sudah diganti namanya ini. Iya. Jadi lewat ini. Di mana? Di Pasar Londa, Malonda. Iya, oke okay lah. Ganti. Iya, nah pernah tadi perhatikan. Iya, begitu. Iya, karena taunya mungkin ada gunung ganti di sana. Iya. Berarti itu yang tadi itu gunung ganti namanya. Ikan ini sampai di Makassar sudah bau pasti ikan ini kalau kita beli. Eh, ngeri juga apa ini? Aduh. Donggala. Berki biar juga kembali tetap ada di sini ya. Iya. Saya kira. Ya ini iya. Saya kira ndak sih? Dari Bali. 12. Oh, numpang. Iya.
Iya iya. Dia tahu. Sudah tahu kalau ini nih. Atau jangan-jangan orang bagus juga tadi itu. Oh iya iya iya. Tapi gua dengar cara anu nantinya. Iya, deleknya Pak ya. Beda-beda. Iya, beda itu kalau artinya memang kan. Iya iya. Penekanannya itu kadang ya. Biar jago kalau kayak tim juga kalau orang Makassar pakai bahasa bagus pasti biar tahuan.
Thank you.
sekarang ini saya berada di daerah Salubomba, Kecamatan Banawa Tengah. Dan sekarang ini sudah jam 12 lewat 2 menit ya. Jadi daerah Yasin ini banyak kelak-kelaknya teman-teman. Kita lihat jalanan seperti ini ya. Jadi sekarang ini masih di daerah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Lewat 05 sekarang di daerah Kecamatan Banawa Selatan, dan kita singgah sholat Jumat dulu di sini ya teman-teman. Oke, kita turun dulu ya. Ini masjidnya Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dan kita sholat dulu ya teman-teman. Lewat 35 menit sudah selesai sholat ya teman-teman, dan saatnya lanjut perjalanan ke Makassar. Dan sekarang ini kita masih di daerah Kabupaten Donggala ya teman-teman, dan sini adalah busnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kita beli dulu air minum ya.